Puluhan siswa SMA N1 Cibeber Cianjur kesurupan massal, Senin, 7 Agustus 2023. Akibatnya kegiatan belajar mengajar, KBM, dihentikan. Peristiwa kesurupan massal itu terjadi saat mereka sedang mengikuti upacara bendera di lapangan sekolah. Kepala SMA 1 Cibeber Agustia membenarkan puluhan siswanya mengalami kesurupan saat mengikuti upacara bendera. Awalnya, seorang siswi jatuh pingsan dan langsung berteriak. Momen langsung mencekam karena sejumlah siswa lain turut teriak histeris secara bersamaan. Sekolah menduga peristiwa itu dilatar belakangi banyak siswi yang belum sempat sarapan sebelum pergi ke sekolah. Semacam pul horor. Semacam pul horor. Semacam pul horor. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!